Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel Gurcurcol ya teman-teman. Apa kabar semua? Semoga dimanapun sobat berada selalu dalam keadaan baik ya, dan kita semua selalu ditambahkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik sobat sosial semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini atau info PKH terbaru hari ini, yaitu siapkan kartu KKS bagi KPM yang belum mendapatkan bonus akhir tahun, karena Kementerian Sosial Pusat sudah memastikan akan disalurkan pada hari ini di jam ini. Namun sebelum itu, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Nah teman-teman semua, ada info PKH terbaru hari ini ataupun BPNT hari ini. Perlu diketahui bahwasannya terkait dengan batas penggunaan anggaran di tahun 2021 ini, termasuk anggaran untuk bantuan pemerintah 2021 ini, seperti bantuan PKH, BPNT, dan bantuan KIP dan juga BPNT PPKM, ini mesti tersalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ini, atau tepatnya pada hari Jumat ini. Kemudian bagi KPM PKH maupun BPNT yang belum mendapatkan bonus akhir tahun pada hari ini dari pemerintah, ini siap-siap ya, pada hari ini KPM bisa mendapatkan bonus BPNT ekstranya, yaitu sebesar Rp400.000 untuk alokasi bulan 13 dan bulan ke-14. Nah ini bisa kita lihat seperti salah seorang KPM dari daerah Lombok ya, Lombok Barat, yang tadinya dapat 1, sekarang udah cair. Berapa yang cair bun? 3 bulan bun. Nah jadi seperti itu untuk bantuan BPNT ekstra, ini masih dapat diterima hingga hari ini. Kemudian bagi KPM PKH yang memiliki kategori ini akan ada saldo bonus akhir tahun sebesar Rp300.000 yang dapat diterima pada hari ini. Sehingga pada hari ini kartu keluarga sejahtera atau KKS-nya itu perlu dicek kembali, karena bagi yang memiliki komponen ibu hamil dan juga kategori lanjut usia atau lansia, kemudian KPM PKH yang memiliki kategori disabilitas berat, ini bisa mendapatkan saldo bonus akhir tahun Rp200.000 sampai dengan Rp300.000 pada hari ini. Nah oleh karena itu, bagi yang memiliki kartu keluarga sejahtera atau KKS dan juga belum mendapatkan pencairan BPNT reguler, yaitu BPNT bulan November dan juga BPNT Desember 2021 serta BPNT ekstra Rp400.000, dan juga untuk BPNT PPKM, ini bagi yang belum menerima silahkan dicek kartu keluarga sejahtera ataupun KKS nya pada hari ini di jam ini, yaitu sebelum pukul 00 hari ini. Siapa tahu sudah ada saldo bantuan dari pemerintah yang sudah masuk pada hari ini. Amin. Nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya, dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.